ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hasan inna rabbana laghafurun syakur alladzi awjaba alaina bi'fi'lil ma'mur wa talhil mahdud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, ahramanallahu wa iyyakum, saudaraku seiman, seislam yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kesempatan pagi ini menjelang Idul Adha, ana kembali menyapa antum semua di channel ini, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya dalam rangka ta'awun, selalu mengajak kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin, beberapa waktu yang lalu ada cukup hal yang menunjukkan respon positif, yaitu tentunya pada dakwah kami, terutama dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kami yang masih dalam belenggu Islam jamaah. Kalau kita amati saat ini ya, dewasa ini, bahwasanya di Indramayu atau Cirebon, di mana di situ ada beberapa, ada salah satu pondok pesantren yang cukup fenomenal, yang cukup viral pada beberapa hari atau pekan terakhir ini, yaitu tentang pondok pesantren Al Zaitun. Tak rubahnya seperti pondok pesantren Al Zaitun ya, yang dimana ajarannya itu kontroversial bagi syariat Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga dikritisi beberapa pihak, terutama ulama-ulama, kemudian Majelis Ulama Indonesia, juga seluruh masyarakat Indonesia bereaksi. Hal itu tentunya karena yang ditunjukkan atau yang diamalkan ini dinilai kurang sesuai dengan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin, hal yang serupa sebenarnya juga terjadi dalam Islam jamaah. Tetapi qadarullah, Islam jamaah tidak mendapat respon yang begitu masif dari masyarakat, karena di dalam Islam jamaah itu ada praktek yang namanya fatonah bitonah yang sudah lama sekali antum mulai mungkin dengar, karena beberapa kali juga iwah-iwah hijrah menyampaikan ini adalah satu bentuk menyimpan rahasia atau menyimpan keyakinan, kepahaman dan ajaran, sehingga yang ditampakkan di masyarakat masyarakat luar adalah yang baik-baik, yang sesuai dengan mereka, terkesan bisa membaur pada masyarakat. Tapi sesungguhnya begitu eksklusif sekali ajaran dalam Islam jamaah. Ya, kalau kita membandingkan dengan Al-Zaitun, tentunya Al-Zaitun ini mempunyai beberapa kelebihan ya. Yang pertama adalah mereka berani ya mempublik ya ajaran mereka. Sholat mereka publik, kemudian cara mereka dalam mengajarkan kepada santrinya seperti apa, secara tata sholat, cara berkhutbah, kemudian tata cara adzan disampaikan di publik ya, dan mereka mengakui hal itu dilakukan di dalam masa itu. Nah, hal itu tentunya sebenarnya ada sisi positifnya, karena mereka benar-benar jujur dalam pelaksanaan syariat yang mereka yakini, tata cara yang mereka yakini. Berbeda halnya dengan Islam jamaah. Di dalam Islam jamaah ini, walaupun secara amaliyah ya dalam menjalankan ibadah itu rata-rata sudah sesuai dengan syariat Islam, tetapi yang berbahaya adalah doktrin-doktrin, paham-paham maupun ajaran-ajaran, khususnya ajaran takfiri
yang mengkafirkan umat Islam di luar, menghalalkan darah umat Islam di luar golongannya, kemudian berpura-pura baik, ya, selalu mendoktrin bahwa kita ini adalah salah satu-satunya golongan yang selamat, ya, satu-satunya golongan yang ditolong oleh Allah masuk surga selamat dari neraka. Artinya di Islam jamaah ini jauh lebih eksklusif, ya. Kemudian jauh lebih arahnya menuju radikal, melebihi al-zaitun. Kalau di al-zaitun adalah amaliyah mereka mungkin diamalkan sendiri untuk kalangan terbatas mereka. Kemudian mereka juga merekrut santri-santrinya mungkin dengan kesadaran mereka datang. Tapi berbeda dengan Islam jamaah. Secara terus-menerus kesinambungan, satu-satunya Islam jamaah itu mempunyai misi untuk mengamar ma'rufi yang ada di luar, membawa atau menanamkan paham-paham, mengajak masyarakat luar untuk ikut dalam golongan Islam jamaahnya. Tentunya ini hal yang cukup membahayakan, ya, karena mereka mengajarkan dengan fatonah bitunah budiluhur, ya, kelihatannya bagus dari luar tetapi di dalamnya adalah sesuatu yang eksklusif fanatisme golongan hizbiyah asobiyah yang luar biasa, dan akan terbentuk yang namanya taklid atma, yaitu fanatik buta terhadap golongannya, terhadap tokoh-tokohnya, terhadap ajarannya. Oleh karena itu, kami sebenarnya ingin menyuarakan ini, bahwa di sana juga ada ajaran seperti ini yang seharusnya diperlakukan sama atau tidak, dimintai klarifikasi dengan sejujur-jujurnya. Karena selama ini Islam jamaah melalui konferensi-konferensinya atau melalui press release-nya yang disampaikan ke MUI maupun disampaikan ke masyarakat, itu tidak apa yang sebenarnya yang mereka kerjakan atau paham yang tidak sebenarnya yang mereka kerjakan. Itulah mereka selalu membohongi kita semua, yang menutupi ajarannya dan menyembunyikan apa sebenarnya mereka. Sebenarnya seperti apa ajaran mereka? Nah, itulah yang kita sayangkan oleh Islam jamaah. Kalau mereka mengakui bahwa namanya lembaga dakwah, harusnya dakwah mereka itu dibuka seluas-luasnya. Kalau perlu mereka mendatangi masjid-masjid, karena ini adalah seruan dakwah, ya, namanya juga lembaga dakwah. Harusnya mereka berani membuka dakwahnya, mengadakan pengajian-pengajian yang sifatnya terbuka, ya. Kemudian mendatangi para ulama, merangkul untuk kemaslahatan umat, kerukunan umat beragama, menuju golongan yang selamat seperti yang mereka yakini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menutup diri, mereka eksklusif, ya. Seperti yang berulang kali kita sampaikan itu. Seperti dalil yang berulang kali kita sampaikan, ya, dahulu bahwa idza ra'aital qaumun yatanajauna fitinihim tunna ammah fa'lam innahu ala taksisid dolalah. Ketika kamu melihat suatu kaum, suatu golongan yang membicarakan agamanya dengan sembunyi-sembunyi, dunna ammah, selain menampakkan pada umum, fa'lam, ketahuilah, innahu ala taksisid dolalah, sesungguhnya mereka sedang membicarakan prinsip-prinsip kesesatan. Itu adalah yang terjadi dalam Islam jamaah. Mereka menyembunyikan ajarannya secara eksklusif, yang merahasiakan apa yang mereka yakini, tanpa mengeluarkan atau membuka kepada masyarakat umum. Itulah praktek fatonah bitonah. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, konten ini kembali kita rilis, ya, atau kembali kita suarakan bahwa memang itu yang terjadi dalam Islam jamaah. Harapan kami dengan adanya podcast atau kegiatan podcast maupun channel-channel seperti kawan hijrah dan mantan-mantan maupun channel-channel yang lain, ya, dari channel para mantan bisa menggugah maupun menyadarkan otoritas yang ada dalam negara ini seperti polisi, kemudian MUI, kejaksaan, ya, kemudian masyarakat pada umumnya akan semakin peka terhadap organisasi ini dan bisa kita kritisi bersama. Masuk muslimin, yang ada berita bahagia, ya, khususnya dari MUI mengenai perkembangan Islam jamaah. Ada, alhamdulillah, kita ada hal yang mengembirakan bagi kita
karena ada dua surat surat yang dirilis oleh MUI ya, walaupun waktunya tidak bersamaan, yang mungkin kita akan sampaikan di sini. Yang pertama adalah surat dari MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu yang dirilis, ini sudah agak lama ya, 16 Desember 2011. Ya. Ini mengenai 10 aliran kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Ya, akan kita bacakan 10 kriteria ini, apakah dalam Islam jamaah masuk dalam kriteria aliran sesat ini. Kita akan coba sefair mungkin, seadil mungkin, karena Ana juga sangat mengetahui apa itu ajaran Islam jamaah, sehingga harapannya ini bisa dijelaskan secara fair dan adil ya. Ya, 10 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Di poin ini tidak ada. Ya, di Islam jamaah tidak mengingkari hal ini, tapi dia meyakini juga rukun iman yang 6. Yang kita kritisi adalah rukun iman yang 6 atau yang disebut usul rukun iman atau keimanan, namanya usul ya. Ini sesuatu yang dibundeli atau sesuatu yang diikat. Ini tidak diingkari oleh Islam jamaah, tetapi tidak ditekankan. Ya, tidak ditekankan, tidak dipelajari, tidak dipelajari secara mendalam, tidak dirinci bagaimana rincian-rinciannya, sehingga seperti rukun iman yang pertama tauhid, itu mereka tidak tahu dan tidak paham ya, bagian tauhid, kemudian jenis-jenis tauhid, bagaimana implementasi tauhid itu ya, mereka tidak mempelajari itu. Dan bahkan ada banyak sekali praktek-praktek kedukunan yang mungkin juga sudah dirilis oleh Ikhwah Hijrah yang lain ya. Jadi praktek-praktek kedukunan ini adalah praktek karena mereka tidak mengetahui apa tauhid itu dan khususnya rukun iman. Baik, yang kedua adalah meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita ulangi, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi yang kedua ini Islam jamaah terkena. Yang pertama karena mereka, akidah mereka tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita baca slogan mereka atau kita dengar slogan mereka, ya mereka mengaji Al-Quran dan Al-Hadis secara murni dan konsekuen, tetapi akidah mereka tidak sesuai dengan apa yang ada di syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa Anda sebutkan demikian? Karena mereka mempunyai akidah sendiri, yaitu akidah imamah, yaitu mengutamakan keimaman. Ya. Syarat masuk surga adalah mempunyai iman, berbaiat, bertaat. Ya. Ini adalah hal yang kalau kita lihat, ya, kalau kita jabarkan, ini merupakan kerusakan akidah, di mana imamah ya, yang harusnya di levelnya hanya muamalah, interaksi ya, orang per orang ya, dia digeser menjadi di atas akidah, di atas usul, sehingga apabila dia tidak mempunyai imam, walaupun dia mengerjakan rukun Islam dan rukun iman, itu tetap kafir. Nah, ini adalah penyimpangan yang nomor dua. Jadi dia tidak, di Islam jamaah ini tidak mengikuti akidah yang benar. Tidak, sekali lagi Anda sampaikan, tidak mengikuti akidah yang benar. Coba kalau antum lihat atau antum tanya coba ke Islam jamaah, tanya apa itu akidah, belum tentu mereka tahu. Dan selama ini Anas 20 tahun lebih di dalam Islam jamaah, ditanya akidah juga tidak tahu, karena kita tidak dipelajari, tidak ditekankan, tidak di apa itu dipelajari secara mendalam, bahkan kita mempunyai akidah yang lain dari syariat Islam yang sesungguhnya. Baik, nomor 3, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini dalam Islam jamaah tidak melakukan, artinya tidak masuk poin ini. Jadi di Islam jamaah sudah meyakini bahwa wahyu terakhir adalah Al-Quran. Nomor 4, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Nah,
Ini juga tidak dilakukan oleh Islam Jamaah. Mereka meyakini kebenaran dan otentifikasi atau keaslian dari Al-Quran. Kita masuk ke poin 5, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Nah, ini yang dilanggar mahasiswa muslimin, ini yang dilanggar oleh Islam Jamaah. Mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, itu tidak memakai kaidah tafsir maupun kaidah syarah, sehingga pemahaman-pemahaman mereka itu banyak yang menyimpang. Pemahaman seperti kata jami'an itu mereka simpangkan, jamaah mereka, contoh-contohnya seperti itu. Jadi sehingga mereka membuat pembenaran-pembenaran untuk membenarkan golongan mereka tanpa melihat tafsir yang sebenarnya. Walaupun mereka mengaku mangkul berisnad mutasil, yaitu, tetapi kenyataan dalam prakteknya, dalam pengajian-pengajian mereka, dalam transfer ilmu mereka kepada warga Islam Jamaah, mereka tidak memakai tafsir dan tidak memakai syarah, sehingga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan makna, penyimpangan-penyimpangan pengertian yang menyebabkan mereka menjadi tersesat, ya, tersesat maupun mengajarkan hal-hal yang tidak yang seperti dikehendaki oleh Allah Rasul. Baik, sudah ada dua penyimpangan atau yang masuk kriteria dari Islam Jamaah. Kita lanjutkan poin ke-6, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber Islam. Ini tidak termasuk. Islam Jamaah mengakui ya kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, dan mereka selalu membangga-banggakan bahwa yang mempunyai hadis itu mereka sendiri. Sering itu digambarkan, disampaikan bahwa wong jobo kae atau orang-orang di luar itu namanya Bukhari Muslim aja pojokan kitabnya aja belum pernah lihat, katanya. Itu doktrin mereka, kan? Ya, karena mereka merasa punya sendiri itu hadisnya, matanya mereka punya, dan mereka mengaku merasa bahwa mereka lah yang mempelajari Quran hadis sendiri. Masya Allah. Taib. Nomor 7, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Nah, ini juga tidak, Islam Jamaah tidak melakukan hal ini. Ya, mereka selamat dari poin ke-7 ini, karena mereka mengagungkan dan tidak merendahkan, menghina nabi dan rasul. Tetapi hal yang kita kritisi di poin 7 ini, mereka seperti mengkaji sirah nabawiyah atau kisah-kisah nabi itu jarang sekali. Yang sering itu malah mengajarkan sirah atau kisah atau sejarah dari muasis dari Islam Jamaah. Seperti Pak Nur Hasan itu selalu diulang-ulang sejarahnya, ya, seperti apa itu kelebihan-kelebihan beliau, kemudian bagaimana beliau kesaktian-kesaktian beliau yang di situ ternyata banyak sekali unsur klenik, itu yang selalu digembor-gemborkan ke Islam Jamaah. Di antaranya ya bisa menghilang, ya, terus kemudian bisa mengembalikan kelapa yang jatuh ke tangkainya, terus bisa lari dari kerumunan tanpa dilihat, seperti pada saat Nabi lolos dari kepungan orang kafir Quraisy, pasukan Quraisy pada saat malam-malam itu mau dibunuh itu, Nabi lolos dari kepungan, padahal di situ jelas-jelas sudah dikepung, ya. Itu seperti itu, Pak Nur Hasan juga dikisahkan dia bisa lolos seperti itu, ya. Dan kesaktian-kesaktian yang lain yang diperagakan juga, ya, bisa dilindas oleh truk, ya, bisa menarik mobil dan lain sebagainya, itu sungguh yang bagi kami dulu memang suatu hal yang luar biasa. Nah, tetapi giliran kisah-kisah Nabi, kemudian sirah Nabi atau tarikh khulafa, kisah-kisah para sahabat, ya, kisah-kisah salafus saleh, itu tidak pernah dikajikan di mereka.
Walaupun memang poin 7 ini mereka tidak melecehkan, tidak menghina dan tidak merendahkan para rasul, tetapi untuk mengkaji mereka, untuk mempelajari kisah nabi dan rasul itu minim dan jarang sekali. Yang diperdalam adalah kisah dari Pak Nur Hasan. Semoga mereka segera menyadari itu dan kembali ke jalan yang benar. Baik, nomor 9. Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang ditetapkan oleh syariah, seperti haji ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu ya. Jadi ini juga tidak dilakukan mereka. Jadi mereka tidak mengurangi atau menambah pokok-pokok ibadah yang ditetapkan oleh syariah. Ya, mereka melakukan haji, melakukan sholat, tetapi ada eksklusivitas di sini, di mana mereka merasa bahwa haji mereka, sholat mereka yang paling benar, paling sah, paling diterima. Ya, menafikan atau bahkan seperti kalau kita berhaji itu mereka ada unsur kebingungan, bagaimana ini kita bermakmum dengan Imam Masjidil Haram ya. Nah, itu dikisahkan sempat ada pergolakan ya, di mana mereka sholat sendiri, bahkan banyak pada momentum Jumatan mereka memilih Jumatan di dalam rumah sendiri ya, dalam suatu rumah padahal di situ dekat Masjidil Haram, bayangkan coba. Karena mereka menganggap ya seperti itu, Masjidil Haram tidak murni, tidak sah, imamnya orang luar dan lain sebagainya. Ini adalah paham takfiri. Walaupun memang dia tidak merubah pokok-pokok ibadah, tetapi mereka mempunyai ibadah dan mereka merasa ibadah mereka lah yang paling benar, paling diterima oleh Allah. 10. Ini poin yang terakhir ini. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Masyaallah muslimin, nomor 10 ini jelas telak sekali. Nomor 10 ini jelas dilakukan terang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun dalam praktek muamalah mereka. Mereka mengkafirkan umat muslim yang di luar jamaah. Ana saksinya. Ya, dan ana bersaksi mengenai hal ini, bahwa mereka meyakini bahwa yang di luar itu adalah kafir. Yang di luar ini adalah aduwullah, bahkan musuh-musuh Allah. Nah, ini dari 10 kriteria aliran sesat ya. Ini secara implisit saja ada berapa tadi? Ada yang dilanggar yaitu poin nomor 2. Ya, poin nomor 2 yaitu meyakini akidah yang tidak sesuai dengan ajaran sunnah. Kemudian nomor 5, melakukan penafsiran Al-Qur'an dan tidak berdasarkan kaidah tafsir. Kemudian nomor 10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil yang syar'i. Setidaknya 3 poin yang telah mereka langgar dan mereka sesuai dengan kriteria aliran sesat yang dirilis oleh MUI. Masya Allah. Kemudian masyaallah muslimin, selain itu kita juga Islam Jamaah juga menerima hadiah Idul Adha tahun ini, yaitu berupa surat cinta dari MUI. Ya, surat cinta dari MUI menjelang perayaan Idul Adha ini, yang dirilis oleh Majelis Ulama Indonesia, wadah musyawarah para ulama zuama dan cendekiawan muslim, dirilis di Jakarta tanggal 22 Juni 2023, berarti baru kemarin, belum lama. Kita bacakan ini, yaitu kaitannya edaran terkait pengurus dan anggota lembaga Islam Jamaah ya, lembaga ini organisasi Islam Jamaah. Kepada yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia. Jadi MUI Pusat bersurat kepada MUI-MUI di Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami sampaikan. Semoga saudara senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapat limpahan kesehatan, kesuksesan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa merujuk keputusan Musyawarah Kerja Nasional
2. Majelis Ulama Indonesia tahun 2022 tentang organisasi. Nomor 01/Mukernas/MUI/2/2022. Tanggal 9 Desember 2022. Poin ke-10 yang menjelaskan terkait status Islam Jamaah yang masih dalam proses pembinaan oleh Dewan Pimpinan MUI, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberikan apresiasi kepada MUI provinsi, kabupaten, kota yang tidak memasukkan unsur Islam Jamaah dalam pengurus MUI. Nomor 2, apabila MUI provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan yang pengurusnya masih terdapat unsur Islam Jamaah, agar dinonaktifkan sesuai mekanisme yang berlaku. Nomor 3, menghimbau kepada MUI provinsi untuk berpedoman dan melaksanakan hasil keputusan Mukernas 2 tahun 2022 terkait Islam Jamaah tersebut. Demikian, surat edaran ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas perhatian dan kerjasamanya. Saudara, kami ucapkan terima kasih. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Amir Shah Tambunan, MA, mengetahui Ketua Profesor Dr. Utang Ranu Wijaya, MA. Masyaul Muslimin, Subhanallah, Allahu Akbar. Ini merupakan surat teguran yang cukup menusuk ya, di mana masih banyak anggota Islam Jamaah yang ada di MUI ya, ada di MUI beberapa seperti di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah itu. Mungkin ketua atau wakil ketuanya adalah unsur Islam Jamaah. Ya, semoga dengan apa itu dirilisnya surat ini, MUI Kabupaten ya segera melakukan penonaktifan kepada mereka-mereka oknum-oknum pengurus MUI dari Islam Jamaah. Alhamdulillah di Cilacap sudah kita lakukan waktu itu mediasi dengan MUI. Coba nanti ada videonya juga. Kita saksikan video pertemuan kita dengan MUI Cilacap berikut ini. Jadi saya itu menerima agama seperti ini, itu agama seperti agama warisan. Warisan orang tua, keluarga saya juga masih di RI sampai saat ini, Ustaz. Keluarga besar saya masih di RI semua. Dan alhamdulillah, ya mungkin nanti gelombang hijrah ini akan kami ceritakan sedikit ya. Kemudian di samping saya, ini Pak Wawan ini dulu juga mantan, istilahnya kalau dia di itu ada kelompok-kelompok pengajian. Baik, pada forum itu kita sampaikan tentunya kesesatan-kesesatan Islam Jamaah, kemudian bagaimana kita dipersekusi setelah keluar Islam Jamaah, kemudian apa bahayanya Islam Jamaah, kemudian kita sampaikan juga harapan apa kita kepada MUI Kabupaten Cilacap pada saat itu, dan mereka menerima dengan antusias, dengan haru juga, tidak menyangka ajaran Islam Jamaah ini sebegitu rusaknya, sebegitu berbahayanya untuk masyarakat. Pada saat itu Ketua MUI pada saat itu yang menemui kami langsung melakukan sweeping ya. Kebetulan di situ ada Sekretaris MUI Kabupaten Cilacap. Langsung beliau mengecek apakah ada unsur Islam Jamaah dalam kepengurusan MUI Kabupaten Cilacap. Ternyata sudah tidak ada. Karena dulu sempat ada mungkin ya, sudah dikeluarkan. Alhamdulillah, kalaupun ada, waktu itu Ketua MUI Cilacap menginstruksikan langsung dinonaktifkan. Pada saat itu ya, alhamdulillah sudah di Kabupaten Cilacap sudah tidak ada, dan ditambah lagi sekarang ada surat dari Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta mensurati mereka, Majelis Ulama yang ada di provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia untuk segera menonaktifkan atau apa itu memecat ya, atau apa, mengeluarkan anggota, oknum anggota-anggota MUI yang berasal dari Islam Jamaah, karena Islam Jamaah ini sedang dalam pantauan.
mahasiswa muslimin, khususnya antum semua yang masih dalam Islam jamaah, ini sebagai cambuk ya, atau sebagai warning antum semua. Dan antum harus tahu ini, karena bagi Islam jamaah, terutama ro'yah-ro'yah dalam Islam jamaah itu, surat-surat seperti ini itu kadang tidak sampai. Yang dilakukan Islam jamaah atau pengurus Islam jamaah itu selalu meninabobokkan warga Islam jamaah, seakan-akan organisasinya itu berjalan baik-baik saja. Ya, seakan-akan MUI sudah kita atasi, kejaksaan sudah kita atasi, sudah kita gambuhi. Ya, seakan-akan aman, kita selalu memperoleh dukungan dari berbagai pihak dan lain sebagainya. Tetapi lihat, dengan surat ini, sadar tidak sadar, mau tidak mau, antum harus tergerak hatinya, dan antum semua pengurus-pengurus Islam jamaah. Ya, ini berarti antum semua sedang dikritisi, ya, sedang dilakukan penyidikan. Waspadalah, ya. Besar harapan kami Islam jamaah bisa segera melakukan pembenahan maupun segera melakukan klarifikasi, ya. Dan kita juga besar harapan kita segera dilakukan mediasi, ya. Mediasi yang korporatif, artinya yang apa itu, yang apa itu, mediasi secara terbuka, kemudian damai kalau bisa, ya, jangan sampai menimbulkan konflik seperti Az-Zaitun. Sebenarnya kalau memang itu diperlukan, dan selama ini juga mediasi-mediasi itu selalu mereka warnai dengan budi luhur itu, dengan kamuflase, semoga otorisasi yang mengambil posisi ini juga sadar apakah perlu aksi seperti Zaitun itu dilakukan dalam Islam jamaah. Mungkin itu yang harus menjadi pemikiran kita. Semoga Islam jamaah cepat sadar, ya, atau minimal warga-warganya. Sesungguhnya kami sangat mencintai, sekali lagi, kami sangat mencintai antum semua, warga Islam jamaah, saudara-saudara kami, kolega kami, keluarga kami, adik-adik kami, bude, pakde kami, orang tua kami, bahkan apa itu kolega kami, masya Allah, banyak sekali yang masih dalam Islam jamaah terbelenggu dalam kesesatan. Ingin sekali rasanya Hana dan kawan-kawan ikhwah hijrah ini menyelamatkan antum semua yang masih dalam kesesatan itu. Masalah muslimin, sekali lagi Anda tegaskan bahwa kami mantan-mantan Islam jamaah maupun masyarakat luar pemerhati Islam jamaah, khususnya kami dari para mantan, tidak ingin membubarkan antum semua sebenarnya. Seperti ustaz-ustaz kami yang antum keluarkan itu, mereka sebenarnya pengen pembenahan dari dalam, sehingga yang bawah tinggal ngikut saja. Karena Islam jamaah ini ada sistem komando, di mana kalau di atasnya berubah, yang bawah ikut berubah. Tetapi karena hal yang terjadi tidak sedemikian, maka malah justru ustadz-ustadz kita yang pengen membenarkan akidah dan ajaran antum semua dikeluarkan dari Islam jamaah, mau tidak mau, ya, mau tidak mau, apa itu, kita hanya bisa mendakwahi dengan cara-cara seperti ini. Bahkan karena untuk dakwah secara offline maupun bertemu kita sudah ditutup, ya. Perlu kami tegaskan bahwa kita sebenarnya tidak mau merusak organisasi ini, hanya mau meluruskan secara baik-baik agar semua berjalan dengan apa itu kondusif, ya. Tapi antum semua memilih untuk tetap menutupi ajaran kesesatan antum semua Islam jamaah, dan membentengi bahkan melakukan persekusi terhadap kita mantan-mantan Islam jamaah. Semoga antum segera sadar dan apa itu bisa apa itu membawa masyarakat Islam rahmatan lil alamin. Demikian acara klarifikasi ana mungkin dari dua surat MUI, semoga kurang lebihnya dapat membantu dakwah kita, syiar kita kepada saudara-saudara kita yang masih dalam Islam jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.